Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Apang Namlima di channel YouTube. Dan hari ini gue diundang oleh teman-teman dari BCRC alias Bintaro Classic and Retro Community, sebuah komunitas pecinta mobil klasik yang ada di Bintaro. Awalnya gak ada Bintaro, tapi sekarang-sekarang ini orang-orang dari luar Bintaro, luar BSD itu boleh gabung. Nah, hari ini mereka bikin sebuah acara yang sangat keren dan sangat manusiawi. Nama acaranya adalah Ngumbar BCRC, Peduli Lombok. Jadi, mereka ingin membantu Lombok agar segera bangkit kembali. Jadi, acaranya adalah berkumpul, mengumpulkan uang, dan uangnya akan dibagikan ke saudara-saudara kita yang ada di Lombok. Kita mau ngajak teman-teman untuk menyaksikan keseruan acara yang ada di lapangan Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Oke, kita gas. Acara yang terselenggara dengan dukungan banyak pihak seperti NU, Ansor, MPZ Amin Syarbini, IKJ, dan IKRIDA ini diorganisasi apik oleh teman-teman komunitas Bintaro Classic Retro Community. Ada banyak kategori mobil yang gua saksikan di sini, mulai dari kategori klasik, retro, mobil 90s, mejeng seger di pelataran lapangan kelurahan, semua parkir rapi kayak warga yang lagi ngurus kartu keluarga di kelurahan. Untuk masuk komunitas ini sebenarnya nggak sulit, yang penting lu punya mobil tua aja sebenarnya, ya kan? Istri sama istri tua lah, nggak boleh istri muda lo bawa ke sini, ya kan? Nah, di sini tuh berbagai macam merek nih, mulai dari Toyota, Datsun, Nissan, Mitsubishi, sampai juga Holden sebenarnya juga ada di sini. Seperti yang ada di belakang gue ini ada Holden Premier tahun 72 kayaknya nih. Kalau lu lihat jenis lampu depannya kayaknya Holden Kingswood, dan bensinnya yang jelas sudah pasti nyebelin. Bensinnya 1.3 lah paling nggak, 1 liter 3 rumah gitu ya. Terus Corolla Corvette juga banyak, Corolla Betawi, orang-orang biasa sebut Corolla Veteran gitu ya. Ada yang tahun 73, 74, 75, sampai 78, terserah yang punya. Terus juga teman-teman bisa lihat ada mobil di sini, VW Kodok, ada 1, 2, 3, juga ada Mercy, dan BMW. Oh my God, ada Toyota Crown. Ini mobil Crown ketiga yang pernah gue punya. Ini tahun nih 79 sampai 82 nih Crown ini. Jadi bodinya kotak American style, dan ini punya orang Bintaro juga, gue nggak tahu. Platnya W. W itu mana ya? WWW. Dia mobil ini menggunakan pelek HSR ring 15. Sebenarnya modelnya Kragar, di copy paste sama Riddler, di copy paste lagi sama HSR. Jadinya inilah peleknya. Jadi gue pernah punya mobil ini dua kali. Ada motor-motor, jadi motor-motor dari berbagai macam merek dan juga CC ada di sini. Mulai dari Kawasaki Binter Mercy, Kawasaki Binter BMW, juga ada Royal Enfield, Yamaha, dan lain sebagainya. Kilometernya baru 14 kilo, udah hatam, tapi udah hatam 2000 kali. Model tangkinya bisa buat ngacak, jadi untuk memastikan drivernya itu sudah ganteng apa belum ya. Jadi ini motor Yamaha Scorpio yang didesain American Chopper tahun 70-an awal, 60-an akhir ya. Terus ini lancip nih buat jemuran, naruh jemuran. Bagus. Oke, jadi cukup untuk hari ini silaturahminya. Gue udah bertemu dengan banyak teman-teman, senior-senior, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, Joni-Joni, dan segala macam. Penggalangan dana juga sudah dilakukan. Dan sekarang waktunya bersenang-senang bersama Joni karena saya ingin memimpin konvoy. Jadi kita akan jalan-jalan bareng keliling-keliling Bintaro aja ya kan, untuk menikmati mobil-mobil tua yang kita cintai bersama. Oke Joni, kita gas dulu ya. Semua lagi manasin mobil, semoga gak ada yang mogok ya, mobil tua ya kan. Tapi tadi udah dipimpin sama ulama dari NU supaya mobilnya gak ada yang mogok, insya Allah. Kita gas Joni. Sebenarnya udah 7 tahunan gue gak merasakan konvoy, apalagi mobil tua seperti ini. Rasa-rasanya tuh lama banget nyampenya. Aduh. Tapi perjalanan ini mengajarkan gue soal kesabaran, dedikasi, dan kecintaan para penunggangnya pada mobil tua kesayangan, termasuk gue juga. Bentar lagi yang bikin rusuh akan lewat ya. Ada sekitar 40 sampai 50 mobil tua dan teman-teman saya yang itu tadi, ya kan, macet gua lama, gua mau pulang aja, nggak tahan, nggak nyampe-nyampe, gua bilang, anjir, lu mendingan nih, kalau mau di akhirat tuh, lu konvoy aja, biar nggak nyampe-nyampe nerakanya kayak tadi tuh.
Oke, itu tadi teman-teman aktivitas nggak penting gue di hari sore yang cuma manasin besi-besi tua dan juga motor-motor tua. Istri mah tetap istri tua gitu ya. Bagaimanapun juga mobil tua atau motor tua kalau lo rawat dengan sepenuh hati, hasilnya tidak akan seperti teman-teman yang ada di belakang yang sudah menjadi besi-besi tua gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa terus merawat barang yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar benda-benda tersebut tetap terjaga kualitasnya. Terima kasih buat teman-teman komunitas BCRC yang sudah berbaik hati mengumpulkan dana. Semoga dana dari kalian itu berguna buat saudara-saudara kita di Lombok. Dan buat teman-teman yang belum menyumbang kepada saudara-saudara kita yang di Lombok, segeralah menyumbang. Karena ada hak kaum-kaum susah di antara harta-harta yang dititipkan buat kalian. Dan seperti biasa, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, sudah like, sudah subscribe. Karena tanpa adanya kalian, gue ini gak akan bisa terus berkembang. Terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Dan akhir kata, seperti biasa, jangan pernah buang sampah sembarangan seperti yang ada di depan-depan ini. Dan juga jangan pernah untuk melanggar peraturan lalu lintas dan sayangi keluarga kalian. Joni izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas, John!